laptop Asus A516. Laptop ini keluaran terbaru ya, ukurannya 15 in 15,6. Ini untuk menghidupkannya kita cukup tekan dengan mudah. Ini ada tombol FN dan kita hidupkan terlebih dahulu. Caranya posisinya sudah hidup, maka kita matikan dulu. Ini tombol FN yang sekarang di Asus, yaitu menggunakan fitur terbaru. Jadi untuk menghidupkan, misalnya untuk memperbesar volume, ini kalau misalnya ditekan langsung tidak bisa karena ini tombol FN-nya tidak hidup. Jadi kita hidupkan dulu. Hidupkan dulu, ketika sudah aktif ini sudah bisa digunakan. Caranya FN, tekan FN dan escape. Di sini ada tandanya. FN dan escape, kemudian tekan ketika sudah hidup. Ini ada tombol backlight warna untuk menghidupkan backlight keyboard di F7 ya kamera. Tekan FN, F7. Cukup mudah sekali kan? Silakan mencoba, selamat mencoba. Dan jika untuk mengecek keyboard kalian ada backlight atau tidak, cukup cek di sini. Biasanya kalau di Asus di tombol F7 ini ada gambar backlightnya seperti ini. Ini sudah nyala, tinggal mengatur saja pencerahan, padam atau sedang. Jadi misal dalam keadaan lampu kita mati atau waktu dalam mengerjakan kita malam hari, ini ketika keadaan redup ini akan nyala dan seperti ini. Kita atur lagi, ini untuk yang rendah, sedang dan tinggi. Terus sekali bukan? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.